ini ya, ini udah dipelajari. Mungkin SMP ya, teori ini atau SMP udah dipelajari, tekanan hidrostatik. Jadi tekanan hidrostatik itu tekanan sama dengan rho GH. Kita nggak perlu lihat rumusnya ini kita udah lumpuh mungkin SMP atau SMA ya, fisika. Tapi yang kita pahami adalah ini, bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan H, dengan ketinggian. Ya, dengan ketinggian apa? Dengan ketinggian ini, ketinggian dari cairan itu. Jadi semakin tinggi suatu cairan itu, maka tekanannya makin tinggi. Nah, berbanding lurus itu seperti itu. Jadi P itu berbanding lurus dengan H, dengan ketinggian. Ya, itu poin pertama itu dari rumus yang akan kita aplikasikan. Ini adalah rumus yang sudah baku yang akan kita aplikasikan. Kenapa sih? Apa hubungannya dengan nanti cacacoran? Jadi kalau misalnya tekannya di sini, ini makin dalam ya, itu makin kencang ke sini airnya. Tapi kalau di sini, ini ke sini ke bawah. Kalau di sini nggak terlalu kencang, lamban. Nah, kalau kita misalkan makin dalam kita berenang ke bawah, itu tekanan makin tinggi. Ya, makanya kalau misalkan kita berenang pakai jam, itu untuk diver itu jamnya jam khusus. Ya, jadi yang paling tekanannya yang paling mumpuni, paling mampu untuk kedalaman tertentu. Karena makin dalam itu makin kuat tekanannya itu. Sama di sini juga makin dalam makin kuat. Ini poin pertama ya. Ini sederhana kan, simpel ya. Masih simpel ya rumusnya. Ini rumus SMP ini kalau nggak salah. SMP IPA kalau nggak salah, SMP IPA. Oke, next slide. Nah, ini rumus yang kedua. Ini juga masih simpel rumus ini. Nggak begitu rumit juga. Jadi ini SMP juga kayaknya kalau nggak salah SMP. Ini nggak perlu kita lihat ya, tapi ini rumus bakunya nih, ini hukum Pascal. Jadi ada tekanan sama dengan gaya dibagi dengan A. Tapi kita tidak perlu lihat secara umum, kita lihat ini aja, tekanan berbanding terbalik dengan A. A itu apa? Luas penampang A itu. Jadi tekanan berbanding terbalik dengan A, dengan luas penampang. Nah ini ya, contohnya seperti ini tekanan yang di sini, tekanannya kecil, luas penampangnya kecil. Tapi kalau di sini luas penampangnya besar, dia bisa naik tekanannya tinggi, dia bisa ngangkat mobil ini ya, ngangkat mobil ini. Meskipun di sini penghisapnya atau pendorongnya kecil, tapi karena di sini penampangnya besar, ini bisa besar ya, seperti itu. Jadi ada dua rumus, rumus sederhana, rumus simpel, yaitu adalah yang tadi, yang kedua ini, tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Kalau tadi berbanding lurus dengan ketinggian, kalau ini berbanding terbalik dengan luas penampang ya. Oke, ada dua itu, jadi dua itu, ini hukum Pascal. Lalu aplikasinya apa? Aplikasinya next. Nah ini perancangan coran. Kalau kita merancang coran, nanti ini calon-calon engineer coran ya. Kalau misalkan kerja di poultry, tapi nggak semua sih kerja di poultry, nanti banyak ya. Karena yang di apa namanya ditekankan di Polman CPL itu attitude. Kalau attitude itu bisa kemana-mana, attitude kerja. Jadi nggak hanya di poultry aja ya. Tapi kalau di poultry nanti jadi engineer, seorang perancangan coran atau perancang coran engineer perancangan coran itu harus memikirkan bahwa rancangannya itu tidak cacat. Jadi hasil produknya itu tidak cacat. Sekarang sudah banyak apa namanya simulasi software ya, program-program banyak. Tetapi itu adalah saya kalau belajar dari ahli-ahli engineer itu adalah pilihan kedua, pilihan terakhir. Pilihan pertama adalah hasil rancangan manual sendiri. Jadi hasil kita hitung sendiri. Karena apa? Karena kalau di software, di program apa namanya program simulasi itu dia akan mengkondisikan semuanya ideal. Tetapi kalau hasil manual sendiri, hitungan engineer sendiri ya secara manual, itu sesuai yang di lapangan gitu ya. Jadi itu pilihan terakhir. Kalau misalkan kita hasil manual kita kurang yakin atau kita pengen tahu bener gak sih, nah baru kita pakai simulasi software itu. Jadi software itu tidak dijadikan hal pertama ya. Nah ini yang pertama, jadi jangan cacat perancangan coran itu, jangan cacat. Cacat itu dari segi apa? Misalkan gini ya, dia bendanya jadi ya, tetapi dia yieldnya rendah. Yield itu adalah gini, sederhananya gini yield itu. Kalau yield rendah itu sederhananya gini, sistem salurannya lebih banyak daripada bendanya. Ya, jadi sistem salurannya lebih berat daripada bendanya. Sistem saluran kan ada ya, sistem saluran banyak, yang ada saluran masuk, saluran keluar dan sebagainya.
gitu ya, itu lebih berat dibanding bedanya. Bedanya jadi, tetapi dia rugi. Karena apa? Karena kan sisi saluran itu lebih berat kan dibanding bedanya. Nah, seorang engineer itu jangan sampai sistem saluran itu lebih berat dibanding bedanya, tapi seimbang, kurang lebih sekitar 60% atau 40% gitu kan ya, seperti itu. Jadi yieldnya kalau 60%, ini saya bahas ya yield gitu ya, gini. Jadi kalau yieldnya rendah, yield, yang namanya yield ini kurang lebih seperti ini. Kalau yieldnya rendah, misalkan yieldnya 40% ya. Nah, ini sama aja gini, 40% itu artinya 40% bedanya ya, yang 60% itu ini sistem saluran yang lain. Nah, ini termasuk cacat karena di bawah 20% meskipun bedanya jadi ya, bedanya jadi misalkan bagus, tapi dari segi ekonomis nggak jalan karena dia rugi kan. Ini yang lain itu, yang lain itu apa? Sistem saluran ya, penambal, bukan benda. Nah, ini rugi. Tapi yang bagus itu adalah yieldnya misalkan 70% atau 75%. Artinya ini 70% bendanya, benda. Yang lainnya itu 30% yang lain, yang lain. Nah, karena apa? Karena yang ini itu, yang lain ini itu cost, biaya. Yang ini itu biaya, nggak dipakai. Ini benda. Yang ini tuh cost nih, biaya. Yang dijual itu yang ini, yang dijual itu yang ini. Nah, kita jual lebih sedikit daripada yang biaya, rugi kan ya kalau kita ini misalkan lebih banyak segini. Nah, itu jadi salah satunya adalah yieldnya harus tinggi, perancangan coran itu salah satunya, misalnya bedanya meskipun jadi. Nah, yang kedua, kalau misalkan yieldnya tinggi tapi cacat juga nggak jadi, rugi juga. Misalkan dia ya yieldnya bagus, misalkan yieldnya ini yield ya 80% efisiensi yield itu kurang lebih ya, tapi barangnya cacat ya nggak jadi juga, rugi juga. Nah, ya rugi juga itu 80% benar. Jadi surat pengacara coran itu yang pertama tidak cacat, itu tidak cacat. Bagaimana tidak cacat, apa kaitannya dengan tekanan? Next slide. Nah, ini jadi salah satu hal penting dari perancangan coran itu adalah harus mengontrol tekanan yang tadi kita bahas tadi. Yang tadi kita bahas tekanan itu adalah sebanding dengan kedalaman berbanding terbalik dengan luas penampang. Nah, itu yang harus kita kontrol ya, kontrol tekanan. Tekanan apa? Tekanan yang masuk ke dalam cetakan. Misalkan gini ya, ini. Nah, kita relax saja, santai aja kayak di sini ya. Kalau misalkan mau nanya juga nggak apa-apa, nggak perlu, atau nanti kita tersediakan. Nah, ya, misalkan barangnya seperti ini. Nah, ini barangnya seperti ini. Atau ada di sini juga, ini ada di sini juga. Nah, ini. Nah, ini saluran turunnya seperti ini. Nah, ini. Ya, ini saluran masuk, ini saluran turun, barangnya seperti ini. Nah, jadi cairan pas waktu masuk itu diatur sedemikian rupa tekanannya agar sampai pada seluruh kapiti, seluruh lubang. Masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Jadi tekanan yang masuk ke sini itu diatur sedemikian rupa agar mengisi seluruh rongga cetakan dengan maksimal. Itulah. Makanya kan ada tadi ada yang namanya ketinggian. Ya, nanti kan kita bahas juga. Ada juga yang namanya luas penampang di sini. Ya. Akan kita bahas juga nanti sebentar lagi ya. Jadi yang dimaksud kontrol tekanan, bagaimana si tekanan yang masuk sini, cairan masuk bisa terkontrol, terkendali, lalu masuk dan mengisi dengan efisiensi dan maksimal seluruh rongga cetakan. Itu yang akan kita bahas nanti ya. Jadi perancangan coran salah satu hal pentingnya adalah bagaimana mengontrol tekanan cairan masuk. Ya, oke, next. Nah, ini tekanan kaitannya dengan apa? Dengan waktu. Ya, tekanan itu kaitannya gini. Kaitannya dengan waktu. Jadi dia harus bisa. Kenapa kita harus memberikan tekanan? Karena kaitannya dengan waktu.
Kenapa tak kaitannya dengan waktu? Kaitannya dengan suhu. Dia akan drop kalau tidak diberi tekanan, kalau tidak dipercepat. Kalau misalkan kita ngecor, apa namanya, ngecor semen, nggak masalah kita ya, nggak perlu tekanan, nggak masalah. Tekanan asal terisi, udah. Karena apa? Dia dingin, kapan kita cor, nggak apa-apa. Karena tidak ada kaitannya dengan waktu, nggak perlu terburu-buru. Ya, tapi kalau cairan, cairan logam, jadi kenapa perlu ada tekanan? Kenapa tekanan perlu dikontrol? Karena dia kaitannya dengan waktu. Waktu sedemikian singkat harus dikejar. Kenapa waktu? Karena dia itu suhu, kaitannya dengan suhu. Cairan logam itu akan sangat cepat membeku. Ya. Jadi pertama karena dia ada suhu, dia harus cepat-cepat dialirkan. Nah, kalau pengen cepat-cepat dialirkan, kita harus kasih tekanan di atas itu. Jadi ini berurutan ya, berurutan. Kenapa kita harus kontrol tekanan? Karena dia harus cepat mengisi rongga waktu. Kenapa harus cepat-cepat? Karena dia itu kaitannya dengan suhu. Ya, kalau enggak, ya dia berdingin, enggak nyampe gitu ya. Seperti itu. Ini ada kaitannya. Selain ini bisa dipahami ya, yang ini ya bisa dipahami ya. Tadi kan poin pertama kita bahwa perancangan coran itu jangan cacat. Kalau tidak pengen cacat, salah satu hal penting dari perancangan itu adalah harus kontrol tekanan. Tekanan yang masuk ke dalam cetakan, ke dalam rongga cetak itu harus kita kontrol. Jadi harus kita beri dengan maksimal. Jadi ada saatnya harus cepat, ada saatnya harus lambat. Karena kalau cepat juga nggak bagus, ya. Ada gasnya. Kalau misalkan lambat juga nanti akan apa namanya? Akan membeku. Nah ini. Terus tekanan itu, kenapa kita harus kontrol tekanan? Karena kaitannya dengan harus segera mengisi rongga cetakan. Kenapa harus segera mengisi rongga cetakan? Karena kaitannya dengan waktu. Karena dia cairan logam yang dengan cepat membeku. Ya, seperti itu ya. Ini slide yang saya pikir mudah dipahami ya, mudah dipahami ini ya. Beda kalau misalkan cairan apa namanya coran semen sih kapanpun ya, atau coran apa ya namanya bukan semen kayak seperti plastik gitu, kapanpun gak ada masalah. Jadi kita nggak perlu tercek, mungkin kontrol cetakannya supaya mengisi, tapi nggak perlu buru-buru gitu ya. Next, nah ini contohnya ya, contohnya tadi ini aplikasinya dari hukum Pascal tadi, aplikasinya dari hukum Pascal tadi, kesalahan masuk itu kecil. Nah ini ya. Kalau kita melihat secara umum perancangan coran, saluran masuk itu dibuat kecil. Ini saluran turun, ini saluran masuk, dibuat kecil. Ya, kenapa dibuat kecil? Karena dia kalau ini kecil, ya, ini tekanan tinggi. Ya, jadi pas di sini itu, ini dibuat kecil saluran masuk itu, supaya dia bisa memberikan tekanan yang cepat ke sini. Kalau dia misalnya dibuat ini gede, luas, itu dia akan awal, jalannya pelan di sini, keburu membeku, waktunya nggak akan cukup. Nah di sini, nah, ini aplikasi dari rumus yang tadi yang pertama ini, bahwa tekanan berbanding lurus dengan luas penampak. Luas penampak di sini itu kecil. Cuma aja lihat perancangan-perancangan coran-coran lihat di pabrik jalan, itu sistem saluran itu kecil, pasti kecil itu sistem saluran itu kecil. Dibuat kecil, ada hitungannya. Nanti kalau misalkan udah tingkat ini semester 3 ya. Nah, semester 4 pasti ada hitungannya. Dibuat kecil. Itu dibuat kecil sekian kenapa? Ya karena itu supaya dia bisa menyimpan dengan cepat tekanannya di sini. Ini tekanannya. Jadi pas waktu cairan masuk, bagaimana tekanan ini supaya bisa cepat? Ya ini dibuat kecil. Atau logika sederhananya gini aja. Kalau apa namanya? Selang air, kalau kita pijit kan makin kencang kan ya, ya makin kencang, nah itulah ya. Jadi di sini juga si cairan logam juga ini dibuat kecil pas saluran masuk agar bisa kencang ke sini memberikan tekanan lalu menyuplai dengan baik ke seluruh rongga-rongga dalam cetakan. Itu salah satu aplikasinya. Untuk apa sih ini dibuat kecil ya, supaya dia ngejar ke sini. Kalau nggak ngejar ke sini ya nanti dia membeku di sini atau membeku di sini, nggak bisa suplai ke sini. Seperti itu, ya. Aplikasi pertama itu rumus tadi ya, rumus Pascal. Kedua, next. Nah ini ketebalan seragam.
Coba deh kalau dalam misalkan dalam perancangan corak itu dibuat ketebalannya seragam. Seragam ini antara ini. Jadi kalau misalkan ada perancangan corak yang seperti ini, ini itu dalam pengecoran logam itu dihindari. Ketebalannya harus seragam. Ya, harus seragam jadi nanti perancangan. Tapi kalau misalkan ada seperti ini, ya ini harus ditambah nanti di finishing. Kalau seperti ini akan sulit untuk untuk proses pengecoran logam. Karena kalau nggak seragam, kalau misalkan nggak seragam ya itu nanti akan terjadi cacat. Makanya dibuat seragam itu karena ada kaitannya dengan luas penampang yang sama itu mempunyai tekanan yang sama pastinya. Kalau di sini misalkan luas penampangnya di sini sama, ini tekanannya sama. Misalkan luas penampang di sini sama, ini akan memberikan tekanan yang sama. Tapi kalau beda, ini tekanannya di sini gede, di sini kecil, di sini gede. Nah itu akan berbeda. Nanti pasti akan memahami nanti kalau semester 4. Kenapa kok mesti dibuat perancangan coran itu dibuat ketebalannya seragam? Ya, ketebalannya seragam. Baik itu buat apa, buat casing, buat apa, ketebalannya dibuat seragam. Misalkan kalau yang ini agak tipis dibuat tebal nanti. Untuk apa gitu dibuat tebal? Karena supaya supaya tadi nanti ini mempunyai luas penampang yang seragam. Kalau luas penampang yang seragam, tekanannya juga seragam. Kalau tekanannya seragam, jadi bisa mengisi seluruh rongga. Kalau bisa mengisi seluruh rongga, barang itu tidak cacat. Gitu aja simpelnya ya. Next. Layar penambah kecil. Barang seperti ini itu butuh supply tinggi dibanding ini. Ya kan, ini kan butuh tekanan yang lebih besar kan ya dibanding ini. Ini kan tekanannya udah tinggi karena dia luas penampangnya kecil kan ya. Nah, yang ini itu butuh tekanan supply cairan yang tinggi, makanya dia dikasih penambah di atas ini. Nah, dan layar penambah pun kecil, ini dibuat kecil. Ini kan kecil layar penambahnya. Kalau layar penambahnya kayak gini nanti salah perancangan corannya. Layar penambah itu dibuat kecil. Supaya apa? Supaya dia pas di sini A-nya kecil ya, luas penampangnya kecil. Ini di sini P-nya berarti besar kan? Ya, dia bisa menyuplai cairan ke sini lebih besar. Ini adalah rancangan baku. Kalau leher penambah, ini penambah ya, ini sebenarnya jadi tambahin. Itu lehernya pasti kecil. Untuk apa? Supaya dia bisa menyuplai tekanan lebih tinggi ke bawah. Bisa menyuplai ke sini. Karena kalau misalkan dia ini tidak besar juga, nanti supaya ke sininya kecil. Nah, supaya ke sininya kecil. Nanti kalau supaya ke sini, bagian sini membeku lebih dulu. Ya, bagian sini lebih beku dulu, ya udah cacat barangnya. Yang dimaksud dengan leher penambah itu yang ini. Yang ini layar penambah ini dibuat kecil supaya dia bisa memberikan tekanan yang maksimal dan bagian ini tuh mempunyai tekanan yang sama dengan yang ini. Yang ini juga sama dikasih tapi dia lebih rendah, lebih kecil juga gitu. Nah, layar penambahnya juga kecil. Dan ciri dari suatu penambang maksimal, dia mempunyai layar penambah kecil, itu nanti hasil corannya itu seperti ini, keroak ke sini ke bawah. Nah, keroak gitu. Jadi hasil yang udah jadinya, yang udah membekunya seperti ini. Jadi bukan seperti ini, bukan gini. Jadinya nanti kira-kira keluar seperti ini. Nah, artinya dia menyuplai penuh ke sini. Nyedot gitu kan ya, nyedot kemudian tekanan ke sini. Seperti itu. Jadi dilihat deh kalau misalkan di pabrik-pabrik kalau misalkan ada penambahnya, penambahnya datar gitu, berarti dia tidak maksimal. Nyuplai ke bawahnya tidak memberikan tekanan maksimal ke bendanya. Bendanya kan ini. Ya. Seperti itu. Oke, next slide ya. Nah, ketinggian penambah. Nah, ini ketinggian penambah. Ya. Kaitannya dengan apa ketinggian penambah? Dengan tekanan juga. Penambah itu di sini. Nah, ini penambah, ini ketinggian penambah. Ketinggian di sini, ini dibuat ketinggian seperti ini. Ini dibuat ketinggian seperti ini, itu ada hitungannya memang. Ada hitungannya, dalam perangannya. Tapi dibuat dia tinggi supaya di sini itu mempunyai tekanan yang tinggi, ya kan? Makin dalam tadi kan tekanan hidrostatik itu makin dalam di sini itu makin tinggi kan supply yang di sini kan ya? Makanya dia dikasih tinggi di sini ini H nih, ini ada H-nya nih, ada ketinggian.
Jadi tidak dibuat rendah, ya. Kalau dibuat rendah, dia tekanannya juga yang di sini rendah, ya. Seperti itu. Jadi maksudnya dari ketinggian penambal itu diatur sedemikian rupa agar mempunyai tekanan yang maksimal di sini. Kan ini kan bagian ini kan tebal, makanya dia kasih penambal. Nah, penambal itu memiliki ketinggian yang dibuat sedemikian rupa agar mempunyai tekanan yang maksimal di sini. Ya, tadi kan tekanan itu berbanding sebanding berbanding lurus dengan K, ketinggian. Makanya ketinggian K ini itu dibuat maksimal supaya dia mempunyai tekanan maksimal di sini. Karena kalau di sini itu tekanannya kecil, ya. Tapi di sini dia mempunyai tekanan maksimal. Jadi dia mempunyai dua tekanan. Tadi tekanannya dapat dari sini, luas penampangnya dibuat kecil. Yang kedua, dia mempunyai ketinggian yang maksimal. Jadi dia bisa nyedot di sini. Kalau dari sini dia bisa nyuplai ke sini, bisa nyuplai ke sini. Seperti itu. Ya, dua aplikasi dari rumus tadi itu. Yang ini juga diatur sedemikian rupa X super X. Ah, ini ketinggian saluran turun. Ketinggian saluran turun juga dibuat sedemikian rupa. Jadi kita misalkan benarnya seperti ini, ketinggian saluran turunnya segini nggak bisa. Karena kalau ketinggiannya seperti ini ketinggian yang di sini. Ini misalkan H1 ya. Yang ini H2. Nah, ini H2. H2 ya. Nah, ini. Yang ini mempunyai tekanan yang lebih tinggi dibanding yang ini. Coba deh lihat di apa namanya? Di corak-corak di mana dia ya, benda-benda cor. Itu pasti ini dibuat tinggi di maksimal sampai dia cetakan yang paling atas. Bahkan untuk benda-benda tertentu, untuk benda casting tertentu, dia ditambah lagi. Jadi sistem saluran turun ini ditambah lagi ke atas. Ada penambah lagi untuk casting-casting tertentu yang butuh supply tinggi. Misalkan castingnya besar, gede, ini ditambah lagi ke atas. Karena apa? Supaya dia memberikan tekanan yang maksimal di sini. Jadi dia ada dua bantuan. Bantuan yang pertama tadi tekanan hidrostatis di sini. Ya, bantuan kedua dia ini luasnya dibuat kecil. Jadi dia bisa nyedot ke sini memberikan tekanan maksimal mengisi seluruh lubang cetakan dengan maksimal. Karena kalau tidak maksimal, tidak cepat, ya dia keburu drop cairannya. Seperti itu. Jadi yang di sini kadang ada juga perancangan coran tuh kayak gini kan ada dua cetakan misalkan gini ya. Nah, ini rangka cetaknya dilihat dari samping ini barangnya. Ini apa? Cetakan atas, cetakan bawah. Nah, ini barangnya. Nah, ini barangnya yang saya hasil barangnya. Untuk berdasarkan itu, nah ada perancangan coran yang ngambilnya dari sini. Ya, ngambilnya itu dari sini. Beda-beda, ngambilnya dari sini. Nah, ini ada yang ngambil dari sini. Ini mesti gede ini sini. Lalu ke atas, ya. Tapi ada juga yang kedua, yang ngambilnya itu dari sini. Dari sini. Dilihat benda-bendanya juga dari sini, ya, dari sini ngambilnya dia ke atas gitu. Nah, ya. Itu pasti yang mempunyai yang di sini, yang ngambil di sini. Ini misalkan yang ini ya. Yang ini saya kasih H1, yang ini H2. Nah, ini. Lebih banyak, lebih tekanannya lebih tinggi yang mana? H1 atau H2? H1 ya, karena dia lebih tinggi, lebih dalam. Gitu, rumus yang tadi kan ya, V sama dengan banding lurus dengan H. Dia dibuat maksimal, kalau kita ambil dari sini itu pasti tekanannya tinggi. Karena mungkin bedanya tebal, bedanya gede. Tapi yang ambil dari sini juga gak apa-apa, mungkin bedanya juga tipis ya, atau bedanya juga sedemikian rupa. Yang jelas kalau kita ngambil dari sini itu tekannya lebih rendah dibanding kalau kita ngambil dari sini. Ya, itu beda seperti itu. Ini ketinggian saluran turun juga diatur sedemikian rupa supaya dia memberikan maksimal tekanan yang tinggi. Ya tekanan yang tinggi lalu udah gitu menyuplai udah selesai gitu ya. Oke, next. Ya, sederhana kan ya. Jadi konsep kita nggak yang rumit-rumit, mudah gitu. Jadi apa kaitannya? Sekarang paham ya kaitannya tekanan dengan cacat coran ya? Itu penting sekali. Jadi salah satu hal penting kalau seorang engineer perancangan coran adalah mengontrol cetakan. Mengontrol tekanan ya. Jadi kontrol tekanan ini penting sekali. Jadi semua hitungan-hitungan sedemikian luasnya harus segini, tingginya harus segini, terus misalkan penampangnya harus segini, bagian sini harus dikasih penambahnya tingginya segini,
itu segini, itu dia dalam rangka mengontrol tekanan, mengontrol tekanan agar bisa maksimal mengisi seluruh rongga cetakan. Jadi sekarang mungkin udah ketahuan, oh kenapa sih tekanan itu penting ya untuk cacacoran kaitannya, ya seperti itu. Coba dibuka gambar ini, di close dulu, nanti balik lagi. Ambil Google, coba Google ya, Google. Ah ini ya, ini kan gini ya, ini cacat sering catch. Karena dia apa? Karena dia tidak kecil di sininya, sama gitu kan ya, nggak ada pengecilan sistem saluran. Jadi dia mempunyai tekanan dari sini sama aja sampai sini. Dia ngisi cetakan di sini, nggak ada cetakan, akhirnya dia ini apa namanya? Shrinkage, apa namanya shrinkage itu nyusut, ya Indonesia-nya nyusut. Tapi kalau misalkan ini dikecilin kayak tadi, tekanan berbanding lurus dengan luas penampang. Berbanding terbalik dengan luas penampang. Jadi kalau ini dikecilin, tekanannya tinggi di sini itu. Dia bisa menyuplai ke sini, ini nggak akan terjadi seperti ini. Ini kekeliruannya ya ada di sini. Ini sama ininya. Ya, seperti itu. Ini salah satu case-nya. Coba yang lain, kolsa. Nah ini ya, ini kan gak nyambung. Yang mungkin bisa jadi karena misalnya tekanan pasang di sini dia gak bisa maksimal. Jadi dia gak nyedot ke sini, ini juga gak nyedot ke sini. Seperti itu. Ya atau ini loh. Ini ya, ini kan gak nyambung. Mungkin pas di sini dia tekanannya gak maksimal. Kalau dia ngambil misalkan saluran turun di sini, ini berarti kayaknya sih kalau gini biasanya dua dia. Gate-nya ada dua, ini sama ini. Cuma mungkin gate-nya kurang. Apalagi misran, coba misrun. Satu lagi. Jadi ada banyak yang kaitannya dengan tekanan itu, ada banyak yang disebabkan oleh tekanan. Meskipun tidak semua. Kanan-kanan. Itu udah ada. Tapi coba sambil maksimal yang lain lagi, coba yang lain. Jadi dia nggak nyampe di sini si cairannya itu, karena dia tidak memberikan tekanan yang maksimal. Jadi misrun itu adalah dia membeku sebelum mengisi cairan. Gitu ya, membeku sebelum mengisi cairan. Karena apa? Karena tidak ngasih tekanan yang maksimal. Mungkin di sini lebih kecil di sini. Apa ininya apa namanya? Lebih gede harusnya dikecilin. Jadi tidak maksimal di sini. Karena yang kaitannya dengan tadi itu tekanan itu, kenapa kita harus memberi tekanan maksimal? Karena kaitannya dengan waktu. Kenapa kaitannya dengan waktu? Karena cairannya cepat membeku. Gitu aja. Ini kan cepat membeku dia. Ya, seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu hanya beberapa contoh ya. Jadi saya pikir untuk materinya cukup. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Ya, seperti ini. Jadi ada material-material tertentu yang memang dia apa namanya, proses pengecilannya itu disesuaikan. Berarti makin kecil suatu apa namanya casting, kayak seperti MCD, kayak seperti high alloy, dia punya supply yang tinggi. Berarti dia disesuaikan lebih kecil lagi. Tapi kalau misalkan dia kayak MCD biasa seperti itu ya, dia kecil sih kecil memang daripada ininya, tetapi disesuaikan, ada rumusnya. Jadi makin suatu material itu makin pasif, MCD, MCD makin butuh supply itu makin kecil. Tapi kalau misalkan yang apa namanya, yang biasa aja gitu kan ya, itu ini. Tapi kurang lebih secara umum layar penambah itu kecil dibanding penambahnya. Jadi itu nanti disesuaikan dengan material, dengan volume juga. Tapi intinya, prinsipnya, kenapa dia kecil, harus memberikan tekanan maksimal ke barangnya tadi, gitu ya, supaya bisa menyuplai cairan ke dalam, ya seperti itu. Jadi dibuat kecil. Jadi kalau misalkan ini lurus aja, itu klero. Dan cirinya tadi yang saya sampaikan, cirinya suatu penambah itu efisien, bekerja maksimal, ini dia ini, gitu. Dia nyedot ke bawah, nyedot cairan gitu. Jadi setelah tadi, nyedot lagi ke bawah, gitu, seperti itu. Jawab ya. Jadi itu disesuaikan dengan materialnya. Karena setiap material itu punya karakteristik tersendiri. Saya juga udah lupa rumusnya itu, tapi secara umum saya masih memahami gitu. Udah lupa rumusnya ini bisa kecil, gimana hitungannya harus kecil, udah lupa ya.
Kakak kan udah ngerjain makanya sekarang di sini itu ya. Tapi secara prinsip seperti itu dengan pemakaian rumus-rumus yang tadi itu. Ya, tadi rumusnya pernah ditampilin ya, udah ditampilin. Ada lagi pertanyaan? Udah memahami ya sekarang ya. Jadi kaitannya tekanan dengan cacat coran itu apa? Tadi udah saya jelaskan. Jadi kita membahasnya simpel, sederhana, dengan cara sederhana dipahami. Hal-hal detail dibahas di kampus ya, dibahas di kampus dan lain sebagainya. Kita yang umum-umum aja seperti itu. Nanti kita akan bahaskan seperti ini lagi, tapi yang umum yang bisa dipahami seperti itu. Ya. Waktu ini. Turing. Soalnya kan kalau dari yang saya pahami itu dari selang tuh. Kalau selang dijepit sama yang enggak kan lebih cepat pengisiannya dijepit. Kalau tidak ada lebih besar yang dijepit. Jadi kalau misalkan dari segi apa namanya, dari segi tekanan itu lebih cepat yang dijepit. Ya. Tapi kalau dari segi mengisi memang dia lebih gede. Tapi yang kita butuhkan itu adalah cepat mengisi, bukan lebih banyak, tapi cepat mengisi, gitu kan ya. Jadi kalau pas waktu di sini itu kecil supaya dia bisa memberikan tekanan di sini lebih cepat. Kalau misalnya dia lebih gede di sini ya, gede di sini, memang dia lebih gede kelihatannya ya. Tapi dia lambat perjalanannya itu lambat ke sini itu, karena dia tidak mempunyai tekanan di sini itu. Ya, tapi dia lambat. Karena lambat itu dia akan mudah cepat apa membeku. Tapi kalau kita misalkan di sini jepit, kalau ini misalkan lebih kecil, tadi kan hukum pertama ya tekanan berbanding terbalik dengan luas penampak. Makin kecil luas penampak tekanannya makin tinggi. Kalau ini kita kecilin, itu dia akan memberikan tekanan yang maksimal di sini. Ngejar ke sini, ngejar. Ya, ada juga yang namanya. Jadi ini seberapa kecilnya ini? Nanti kita lihat sejauh berapa ini. Ya, ada jangkauannya, itu ada hitungan khusus. Jadi kalau lebih gede, memang kelihatannya lebih banyak yang banyak keluar. Tapi dia tidak bisa mengejar ke sini. Dia tidak bisa mengejar ke sini. Dari segi waktu, dari segi volume mungkin lebih banyak ke sini ya, lebih banyak pesan ke sini. Tapi dia awal, jalannya awal gitu ya, tekanannya rendah. Tapi kalau ini tekanannya tinggi, dia memberikan tekanan. Kemudian tekanan yang besar, maksimal, seperti itu ya, seperti itu. Makanya di sini dibuat kecil, di sini dibuat kecil, di sini dibuat tinggi, ini dibuat tinggi, ini juga dibuat tinggi, sedemikian rupa. Tadi ada dua rumus tadi, yang satu tekanan berbanding lurus dengan ketinggian, yang satu tekanan berbanding terbalik dengan luas penampak. Itu rumus sederhana SMP, kalau nggak salah IPA SMP ya, IPA SMP apa ya, oh, SMA kelas 1 mungkin ya. Jadi mungkin dari segi volume mungkin banyak sih ya, tapi dari tekanannya itu, kepadatannya itu, tekanannya itu ya, dari segi volume yang kita kejar adalah waktu. Dan yang besar ini pasti kalah cepat sama yang kecil ini, karena dia tidak punya tekanan yang besar ini, seperti itu ya. Oke, sudah terjawab ya kurang lebih. Oke, nanti next kita tunggu kedatangan selanjutnya, akan kita undang lagi, akan kita tempel lagi ya, untuk bahasan-bahasan selanjutnya yang lebih menarik, yang lebih menghibur ya. Oke, saya pikir saya tutup ya dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesannya mengikuti workshop di Logam Semeru ini sangat bermanfaat, menyenangkan juga, dan pastinya menambah ilmu baru bagi kami yang kuliah mahasiswa di Logam Semeru. Jadi semoga dengan ada rencana workshop satu bulan sekali, semoga selalu ada. Jadi kami bisa apa mengikuti, bisa tahulah tentang perindustrian atau pembelajaran selain di kampus. Pesannya sih yaitu acara yang tiap bulan itu harus ada. Jadi ya supaya kami sebagai mahasiswa lebih tahu lagi. Terima kasih. Untuk kesan dari acara ini yang temanya tentang tekanan dan terhadap tata coran, walaupun memang sederhana materinya tapi cukup bermanfaat, dan bahkan kami belum mendapat mengiranya. Dan untuk kedepannya, pesan dari kami semoga acara ini menjadi rutin setiap bulan dan dapat memberikan informasi yang lebih banyak lagi untuk kami. Terima kasih.
Untuk pesan dan kesan acara ini ada bagi saya cukup edukatif, terus lumayan menarik juga, jadi bisa menambah wawasan. Dan pesannya semoga acara ini kedepannya menjadi rutin sehingga bisa lebih edukatif lagi. Oke, workshop hari ini membahas tentang hubungan tekanan dan cetacoran. Dan workshop hari ini dihadiri oleh mahasiswa Politeknik Manufaktur Jabar. Dan adapun diadakannya workshop ini bertujuan untuk sharing tentang pengetahuan pengecoran logam. Dan workshop ini akan diadakan secara rutin sebulan sekali. Jadi kami menunggu partisipasi kalian di workshop-workshop selanjutnya. Dan bagi kalian yang ingin menyaksikan workshop ini bisa klik subscribe ke YouTube channel logamcepet.com.